seperti dia sering di tapa lalu seperti ini pangsit, ini namanya pangsit. Okay. Ah ini. Oh kayak ini juga ini. Nah, ini kan pasti kalau digantang bunyi masalahnya kan sudah mendoro, sudah kutu, gak takut sama orang. Begitu. Okay, untuk menguji mental. Nah, terus ya. Untuk jamu gimana Pak? Ya untuk jamu itu vitamin penting. Kalau yeah. saya ya 3 hari sebelum di lomba itu ya kita mandikan, kita jamu, kita krodong. Malam ya? Ya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Nah, Pak. Siap-siap. Numpang bertanya. Iya, iya. Perkutut sampean ini kan sering menang, sering juara di mana-mana itu nggih. Itu cara perawatannya bagaimana, Pak? Lokal ini untuk cerita lokal. Oh, lokal. Nah, sering kita coba seperti ini. Nah, ini. Oh, sering diperhatiin ya, gitu. Seperti ini kan ini coba sering coba. Nggih. Ya, ini sering dilatih lah. Nggih. Lokal itu kan perlu latihan. Kalau tidak dilatih, ya mentalnya jelas enggak mungkin dor. Oh. Harus sering dilatih. Sering dilatih. Harus sering duduk-duduk kalau menurut saya. Duduk-duduk gimana, Pak? Ya, seperti ini ya, sering di tapa lalu seperti ini pangsit, ini namanya pangsit. Nggih. Ah, ini. Ah, ini. Oh, kayak ini juga ini. Nah, ini kan pasti kalau digantang bunyi masalahnya kan sudah mendoro, sudah kutu, enggak takut sama orang. Ini sering dilatih. Begitu. Okay, untuk menguji mental. Nah, terus ya. Untuk jamu gimana, Pak? Ya, untuk jamu itu vitamin penting. Kalau yeah. saya ya 3 hari sebelum di lomba itu ya kita mandikan, kita jamu, kita krodong. Malam ya? Ya malam. Oh itu sebelum? Tadi timbun. Sebelum lomba? Ya. Nah terus untuk penjemuran Pak? Penjemuran pagi malam, pagi sampai yeah. ya jam-jam 10 lah. Saya itu yeah. sudah diteduhkan, dimasukkan, krodong lagi. Pagi? Kalau yang di lomba loh ya. Yeah. Biar nanti suaranya tidak terlalu gacor terus. Kalau gacor terus biasanya dalam lomba itu kurang. Oh, kan enggak diatur. Maksudnya penjemuran tiap hari ini gitu loh Pak. Penjemuran tiap hari sampai jam 10 kalau saya. Oh, berarti iya. jam 7. Jam 7 pagi sampai jam 10 harus sudah kita angkat. Jangan sampai terlalu siang-siang. Terus untuk Jadi, dimandikan Pak? Mandikan kalau saya biar enggak terlalu birahi itu malam. Yeah. Malam dimandikan, enggak usah terlalu basah, kemudian kita krodong. Memandikannya malam. Iya. Tidak usah tidak terlalu basah. Iya. Ini dimandikan, nggak terlalu basah. Nah, ini kan akhirnya kan yeah. seperti ini. Nah ini, nah seperti ini kan sudah lah ini. Oh, bekur-bekur ya, Pak. Ini kan sudah. Oh, nurut-nurut. Nah, kalau sudah seperti ini kan siap untuk digantang. Siap untuk digantang. Ya. Walaupun buat rumahan juga bisa, ya, nih. Ini sudah diatur ini, sudah jam doro ini. Oh, alah, Pak. Pangsit. Berarti tidur tiap hari dikocong Pak per hari nih? Iya, kalau mau digantang gih. Jadi kalau mau digantang itu 1 minggu itu harus dikrodong. Kalau mau digantang? Ya, kalau nggak digantang ya nggak usah dikrodong. Nanti kalau dikrodong ya nggak tahu habis makannya atau minumnya malah besok is dead. Dan burungnya juga terlalu penakut nanti kalau kita krodong terus. Jadi, sesatu minggu sebelum hari H untuk digantang itu baru kita krodong. Oh, ngoten. Ya, untuk ngatur biar kututnya ini stabil. Nggih, Cuk. Dina Pak, mutur-mutur. Tuh. Ini sering lomba, Pak. Ya, yang ini pangsit ini. Ini sering lomba sudah ya Prajalila lah ya. Ya, untuk Latber sudah khususnya di Jombang sudah sering juara. Ya untuk Katnas ya alhamdulillah bisa masuk 3 besar. Ini istimewa Pak perkutut semenika aja pada nurut. Tuh. Ini kan sudah enggak takut sama orang loh ini. Pak istimewa Pak. Pun Pak cukup ya, sampai ya, di sini ini. Pak. Terima kasih banyak Pak nggih. Nggih, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.